Oke guys, kita perkenalkan dulu nih guys. Mobil siapakah ini guys? Yang lagi bengkel. Nah, ini chamber baru ya. Ini chambernya nih mau dibuat long dam ya. Buat dam panjang. Ini ya. Nah, ini. Masih baru ya. Ini lagi mau pasang padong ya, yang di sana tuh padongnya yang lagi digarap. Nah ini guys, masih ori, baru crash. Aduh. Cuma ini encong ya mobilnya tuh. Cuma kerdang satu ya. Chamber bencong namanya. Ini kerdangnya nih. Ibu Adam panjang ya. Long long jam namanya. Kayak mana nih ya kalau long term nih, jacknya pun model di tengah ya, bukan yang model antena ya, yang di depan bukan, jacknya modelnya di yang di tengah ya, cuma dia lebih panjang baknya. Masih baru tuh badongnya tuh. Ah, itu yang lagi nunggu badong tuh ya. Lagi digarap tuh. Ini chamber yang model barunya ya. Yang ada kamera thread nih. Nah, nih model terbaru. Satu lagi guys, ini kok dinamakan chamber. Ini guys ya, ini chamber ini ya, kiri kanan tuh hino chamber, depan belakang nih ya, kiri kanan 4 ya chambernya, satu sana tuh, tuh ini kursinya mungkin udah spensi ya, model waduh nih kunci guys nggak bisa buka ya. Model ada soknya ya, soknya nih. Jadi kalau untuk warna ini warna hijau ini aja ya, masih standar, nggak dirombak ya warnanya. Tipe FL 8JW. Bencong ya, tipe bencong, model bencong sama aja ya. Ini depan belakang chamber nih ya, ada chambernya, cuma kalau di belakang nggak nampak ya. Mana ya, nggak nampak guys. Kalau sasis, kalau jember udah apa ya, dari pabrik ya, udah panjang lain sama oranye ya. Kalau oranye masih apa pendek, kalau mau panjangin ya kita sambung lagi, taruh sumbu. Kalau jember ini enggak ya, sudah dari pabriknya sudah panjang. Aduh. Kita muter-muter guys. Ini kok lubang-lubang kayak gini, kenapa aslinya ya berlubang-lubang
Ada yang tahu kenapa? Kenapa kok chamber sasisnya dilubang-lubangin? Masih kilat guys ya, baru sih. Spion kiri 3 ya, 2 untuk nengok belakang, 1 untuk nengok depan. Yang sebelah kanan cuma 1 guys ya. Ini kalau 2 lebih mantap nih ya, sama kayak sebelah kiri, biar agak banyak, biar agak nampak. Long dump.